cek 1 2. Halo sahabat-sahabat teknisi semua, salam satu perjuangan ya guru-guru semua ya. Oke guys, sorry guys, di kesempatan kali ini saya akan membagikan kembali ya alat yang sangat berdampak dia buat teman-teman semua ya. Ya buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Leader Unlock Tool, jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe-nya ya, biar saya lebih semangat lagi berbagi hal yang berdampak ya buat teman-teman semua. Oke guys, di sini kita akan mereview kembali ya mengenai rilisnya MCT Tool Pro ini ya. Kalau yang dulu kan dia MCT Dongle ya guys ya, MCT Dongle ya. Kini dia rilis kembali ya menjadi MCT Tool Pro ya, versi 2-nya ya. Untuk fungsionalnya ya, dan fungsional-fungsionalnya ini bisa teman-teman lihat ya, yang saya beri tanda panah semuanya. Bisa repair email ya. Bisa backup QCN ya. Bisa restore QCN. Bisa teman-teman lihat ya, yang saya beri tanda panah ini. Dan sini berlaku untuk yang Qualcomm guys ya, berlaku untuk chipset Qualcomm. Luar biasa nih manfaatnya guys ya, sangat luar biasa ampunnya untuk fungsional fitur yang ditambahkan di sini sekarang ya. Dan sini pun untuk backup ya guys ya, untuk backup file-file penting pun ada ya fiturnya ya guys ya. Sebelum kita ulas lebih lanjut, mohon teman-teman lihat dulu ya, MCT Tool Pro ya versi 2. Di sini untuk memulainya teman-teman tinggal klik do job saja. Kelebihan dan fungsionalnya banyak sini alat ini guys ya. Oke, di sini tanpa berbasa-basi lagi ya, mari langsung saja kita ulas lebih lanjut ya, kita ekstra, kita telusuri fungsionalnya ya. Sini kita ekstrak ya untuk data-data alatnya ya. Kita ekstrak terlebih dahulu. Saya akan percepat guys ya, biar nggak memakan durasi terlalu lama ya. Oke, setelah kita ekstrak setupnya, sekarang kita ekstrak loadernya ya, loadernya, karena ini harus dijalankan dengan loader guys ya. Kita ekstrak pemuatnya. Ini kita, lalu di sini kita install terlebih dahulu setupnya guys ya. Kita install terlebih dahulu setupnya. Klik kanan run administrator. Oke, di sini setup sudah terbuka ya. Kita klik setujui saja. Di sini kita unchecklist ya. Jangan dicentang ya, biar semua proses cepat guys ya. Teman-teman simak ya untuk step by step-nya agar alat ini terbuka ya di komputer teman-teman ya. Kalau untuk fitur dan fungsionalnya masih luar biasa guys ya, daripada alat-alat yang dibuat oleh tetangga sebelah ya. Lebih di sini kita yang klik pilih yang bawah ya. Oke, di sini setelah ini terinstall ya, setelah setupnya kita install, lalu di sini kita buka ya hasil ekstrakan loader tadi ya. Hasil ekstrakan loader tadi kita buka. Ini kita copy semua. Kita copy atau kita cut, pindahkan. Kita pindahkan di hasil instalannya, di dalam direktori hasil instalannya. Lalu kita pastekan di sini ya, di hasil instalan MCT Tool Pro-nya. Kita timpah saja, replace ya. Kita timpah saja, walaupun sudah ada di dalamnya. Oke, setelah dipindahkan atau di copy paste ke hasil instalan setup MCT Tool Pro, di sini kita jalankan loadernya guys ya, yang teman-teman lihat konsormo saya ini. Kita jalankan loadernya, klik kanan run administrator. Ini kita close saja ya. Kita tunggu sebentar guys ya. Kita tunggu sebentar. Oke, sekarang alatnya sudah terbuka guys ya. Di sini kita kita lihat ya. Kita lihat teman-temannya. Ini kita di tab
flash ya. Di tab flash ini bisa teman-teman lihat di sini fitur dan fungsionalnya, bisa teman-teman lihat di sini support untuk membackup, untuk flashing ya, dan brand-brand yang didukung di sini bisa teman-teman lihat ya. Ini kita cek brandnya satu persatu guys ya, Oppo, Vivo, Samsung, Infinix ya. Kalau fiturnya ini guys ya, masih luar biasa guys ya, daripada alat-alat tetangga yang baru dibuat itu ya. Air. Ini fastboot guys ya. Di sini juga mendukung untuk flash fastboot mode ya. Ini kita cek untuk di fitur mana nih guys. Ini kemungkinan untuk yang repair guys ya, repair ya, untuk permasalahan repair kemungkinan. Bisa teman-teman ya, fitur dan fungsionalnya masih bermanfaat guys ya, buat eksperimen ya, permasalahan mau handphone jadul, mau handphone terbaru ya. Cuman di sini kemenangannya kita guys bisa untuk apa ya, bisa untuk membackup data-data pentingnya jika ingin mengeksekusi handphone-handphone yang mentok logo ya, mentok logo password apa ataupun fake DMP review ya, sebelum kita eksekusi flash. Tidak salahnya lebih ataupun lebih baiknya kita backup dulu datanya menggunakan MCT Tool Pro ini ya. Sangat luar biasa guys ya. Ya, di sini di menu unlock guys ya. Di menu tab unlock ini bisa teman-teman lihat ya, dia support chipset Qualcomm, support chipset MediaTek ya. Nah ini untuk di menu tab repair guys ya, menu tab repair ataupun untuk permasalahan jaringan ya. Untuk permasalahan jaringan di sini bisa teman-teman lihat ya, yang di tipe model ataupun brand yang didukung untuk permasalahan jaringan ini ya. Ini sepertinya untuk permasalahan jaringan ini harus memilih yang, kalaupun brandnya itu pun dia harus dipilih yang generik guys ya, untuk pengkoneksian yang generik ya. Bisa untuk repair email ya, permasalahan wifi ya, permasalahan wifi ya. Bisa teman-teman lihat ya brand dan tipe yang didukung, HiSilicon. Ini untuk permasalahan apa guys ya, misci ataupun keamanan ya. Namun di sini untuk fitur dan kegunaannya harus sistem manual guys ya, penginputan file ya. Ini sistem manual guys. Fitur dan fungsionalnya luar biasa guys ya. Ini untuk permasalah apa, ini untuk fungsional apa, test point ataupun pendownloadan firmware ya. Oke, semoga saja alat ini bermanfaat dia buat teman-teman semua. Dan di sini saya akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time, bye bye.